Sudah jadi sarapan kita, teman-teman. Croissant beli jadi ya. Empuk sekali dan renyah atasnya ya, dalamnya empuk. Ini dicelup sama kopi, sama Milo. Wah, enak banget. Aku nih suka banget ya sama croissant ini. Apa ya bahasanya ya? Bahasa Inggrisnya ya, nggak tahu lah. Aku ngikutin bahasa aku aja. Ini beli isi 13 deh. Sebab ini aja 8. 8. Oh, isi berapa kemarin ya? Isi 13 apa 14? Gitu loh, lupa. 13 ya isinya. Dan harganya murah kok, 24.000 ya, teman-teman. Kalau bikin sendiri ya bisa aja, cuman males ribet deh. Nggak ada bahan akunya. Oke. Selamat sarapan pagi deh. Mungkin di tempat kalian ada juga kali ya jual ya. Yang frozen ya, kayak gini. Tuh, ini cepat habis, laris dia. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Waduh. Aku tadi jam 5 lewat sama Oma ke pasar ya. Bawa duit 250 sih ya. Untuk semingguan ya. Jadi ya ini Oma beli lain sih, Oma beli untuk bahan peyek. Jadi pergi sama-sama tetap ya. Jadi ini dia sekitar 250 untuk di pasar, 50.000-nya untuk jajan gali, untuk beli air galon gitu-gitulah ya. Nah, tadi ini ada beli santan juga, dan ini belanjaan Oma minggu lalu masih ada ayam sekitar setengah kilo ya. Ini apa? Masih ada ikan selar juga nih, sedikit ya. Nah, ini juga masih ada ini. Dan ini alhamdulillah ada udang tempura dikasih tante sebelah ya. Makasih tante. Nah, jadi begitu, dan masih ada sisa ikan selikur nih, nanti sekalian digoreng nanti. Aku habis cuci-cuci ini. Dan sekalian mau update lemari yang udah diisi ya. Ini isinya segini. Apa namanya? Kemarin kan masih kosong, jadi ini isinya segini aja. Ini khusus botol-botol, botol minum. Di sini tetap piring, di atas kosong. Di atas kosong. Nah, di sini tepung-tepungan dan toples. Sebagian kecil lah ya. Toples itu ada snack yang enggak muat di toples gitu. Dan untuk di sini sisa-sisa tepung di sana, maksudnya yang enggak muat di toples di atas. Lalu di sini ada botol-botol saus dan lain-lain. Dan saus-saus gratis pembelian ayam dan segala macam nih, berbagai warung. Itu gratis loh ya. Nah, kalau di sini ada pertisuan dan pembalut. Stok tisu toilet, tisu dapur. Di sini toples kosong ya. Dan kalau di sini itu ada mie, telur, dan ada kerupuk-kerupuan. Wah, anginnya kenceng banget di sini tiap hari. Dari pagi sampai sore kenceng anginnya. Dan ya, untuk rawit kami nggak beli karena Oma kemarin beli minggu lalu masih banyak nih ya. Lalu apalagi di sini. Nah, itu baskom-baskom lah gitu. Ada blenderan juga di sini. Ya, khusus kayak gini aja deh sementara. Di sini mangkok dan cangkir, ada juga untuk es krim. Aku taruh sini yang sering dipakai aja ya. Yang nggak dipakai taruh di lemari Oma depan. Ini yang melamin semua. Aku taruh di laci sama tempat-tempat lauk. Di sini ada tempat-tempat gini lah ya, ada scoop es krim lah, apa namanya ini, untuk mixer, ketutupan aku, dan pisau-pisaunya sini kemarin nggak jadi beli yang satu set,
Nanti aja bulan-bulan depan adikku tuh maunya yang satu set ada tempatnya gitu. Jadi macam-macam pisaunya. Kalau aku sih pengennya yang biasa aja kayak gitu. Ini enak banget loh. Jaya Mata ini. Murah nih 31.000. Udah dapat yang kayak gini. Terjangkau harganya tapi enak banget, tajam, awet. Ini teh dan saset-saset. Ini nanti mau dibeliin ginian lagi ya. Ini murah kok, teman-teman. Ini di toko ini merek apa? Greenleaf ya. Nih. Ini 14.000 yang kayak gini. Udah dapat yang panjang. Ini bisa untuk kulkas kayaknya ya. Nanti mau dibeliin kayak gini-gini lagi biar rapi dan enak naroknya ya. Sini kosong. Nah, kemarin kan masih kosong ya, belum diisi. Nah, di sini alat masak, panci dan segala macamnya. Aduh. Ya, di sini gasnya. Oke. Di sini seperti biasa sendok. Di sini apa? Serbet, karena lapnya cuma sedikit. Di sini khusus kotak-kotak makanan, tempat bekal gitu-gitu. Di sini ada tempat lauk. Di sini tempat snack. Tapi sayang, saya nggak punya snack ya. Kalau di sini, nah di sini ini Tupperware ini nih sayang banget nih. Tuh pecah, nggak bisa pakai lagi. Jadi sementara untuk tempat-tempat gede kayak ember gitu ya dia, tempat kerupuk dulu ya. Untuk tempat-tempat obeng, paku dan lain-lain. Daripada nggak dipakai, ya udah masukin situ dulu. Ini tempat-tempat biasa ya, pewangi. Dan aku tadi beli lagi ini jadi 12.300 tadi. Dan ini tempat-tempat baking ini, plastik lah apa segala macem. Aduh. Di sini tempat beras, ada tray untuk hidangan apa, minum tamu gitu loh. Ada blender, mixer, ada timbangan di belakang ya. Nah, untuk tempat makan tetap itu belum aku bersihin ininya ya. Dan ini alhamdulillah juga kemarin satu ininya bantalannya diganti, jadi satu set sama itu. Cuman bantalan doang ya kalau ini. Pesen gitu. Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Ini dia belanjaan mingguan aku ya. Ini tadi yang ada promo jadi 12.000 berapa 900. Lumayan. Dan aku suka banget wanginya. Terus beli cemilan sama ada mie kuah juga nambah. Kalau mie gorengnya masih ada. Nah, ini sayur-sayurnya. Ini untuk dikukus ya, besok pagi mau dikukus. Ini ikannya dua macam aja karena masih ada ayam. Sayur-sayuran lalapan. Ini tempenya, tahunya, sawi pahit. Nah, ini tadi nih udah beli daun ubi yang ini ya, daun singkongnya. Terus
ada koko itu yang jualan. Nah, jual yang ini, yang bagian muda-muda, dipetik-petik muda-muda tuh. Aku paling suka banget, ini berasa kayak metik sendiri ya. Kayak di Tanjung Pinang tuh sering metik sendiri di depan rumah. Tuh, depan kontrakan ya. Tuh, ini suka banget nih, langsung aja dicuci terus direbus semuanya. Ntar lagi aku mau rebus ini deh, kita nyambel ya. Nah, ini dia jantung pisang, udah aku kulitin sebanyak itu, segede itu tadi. Tinggal segini. Ada... ini dikit kacang panjang, udah deh. Oh, dan ini ada ikan peda juga. Ini dapat tadi ya, 15.000 dapat 3 ini juga. Oke deh, selesai. Terus ada santan juga sama kelapa parut ya. Oke deh, apalagi ya. Oh ya ampun, lupa. Ini beli dada tadi, dada ayam ya, yang file ya, yang file 25.000 tadi. So, itu agak gede juga sih, lumayan. Lupa deh. Oke deh, kita lanjutlah, kita masak dulu sambil rapi-rapi. Nah teman-teman, ini sawi pahit dulu ya, aku rebus ya. Ini udah mendidih sih, cuman dikecilin apinya. Teman-teman, tolong kalau ada satu orang, dua orang ya, saya mau pesen, jangan dipermasalahkan saya kalau ketawa gitu ya. Masa saya harus mingkem? Tuh, Oma aja ketawa. Tak usah ngomong. Tak usah ngomong gitu ya, Mbak Kris. Bisu. Ini, membisu gitu ya. Itu bukan saya banget ya, kalau membisu itu nanti... mak-mak lain pada komplain, gak enak Mbak Kris kalau diem gitu. Perasaan aku dari dulu videonya campur-campur, kalau ketawa juga sewajarnya gitu, gak pernah urakan teriak-teriak satu komplek denger gitu. Ketawa itu kan ini ibadah. Ketawa itu ibadah, biar saya awet muda dikit lah ya. Lagian juga ketawanya tuh gimana sih ya, bingung saya, pusing saya, nggak mau mikirin, jadinya mikirin masa saya harus membisu. Kayak saya tuh posisinya dekat HP nih teman-teman. Nah jadi Cong, yang paling sama ini, Bunda Korlai tuh. Coba saya tuh posisinya dekat HP, jadi yang paling kedengeran ya suara saya, udah otomatis itu ya. Nah ini belum lagi pakai mic ya Bu. Kalau pakai mic makin nggak kedengeran yang lain suaranya, cuman suaraku sendiri aja paling nggak. Kalau Cindy ya jarang ngomong. Nah kalau Cindy, Koni, adikku tuh jarang. Kalau aku beda sendiri teman-teman, jangan dilarang larang. Aku keturunan, aku tuh komedian aslinya teman-teman. Jadi tanpa Mbak Kris di rumah ini sepi kayaknya. Ya Bu ya. Dari dulu kalau di sini banyak emak-emak dulu, saudara-saudara tinggal sini dulu. Itu wah heboh kalau ada Mbak Kris. Kalau nggak ada Mbak Kris ya senyap aja diem. Gitu teman-teman. Nggak bisa saya tuh masalah ketawa aja di masalahin 1-2 orang sih. Bingung kan jadinya kan. Biarin aja. Nanti aku bikin video estetik kata orang. Nggak enak lah Mbak Kris sok-sok estetik. Gimana ya? Ayo makan. Loh ini ya. Sayurnya kan belum. Aduh, aku tahan lah. Oma udah kelaparan ini gara-gara aku bikin video kelamaan, jadinya kelaparan Oma ya. Yang mau dimasak disusun dulu. Oma tuh makan sama rendang, dikasih rendang sama Mbak sebelah. Empuk mah. Makan mah kerupuk lah. Aduh. Ya ini bumbunya kan yang beli, harusnya memang asli. Sudahlah. Loh, ketawa. Kalau kita jangan di videoin giginya enggak ada. Ini Mas Gali baru pulang sekolah. Ini aku kasih minyak goreng deh sama garam ya. Jadi ya mohon maaf ya sekali lagi kalau yang tidak berkenan sama
ketawa-ketawanya Mbak Kris mohon dimaafkan. Di apa, di skip aja videonya saat saya tertawa gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Ini dia daun ubinya yang muda dulu. Kalau yang tadi sudah aku petik-petikin itu mau ku ini aja, entah digulai atau diurap. Nah, itu diurap aja. Ini separuh aja ya, tadi 5.000 satu bonggol gitu. Diurap ntar ya yang satunya ya. Kapan ya kita masak urapnya ya? Ini tadi baru tadi casnya kan? Iya. Nah, ini ada ayam berapa hari yang lalu ya, teman-teman. Mau tak goreng deh. Masih bagus. Ya, belum panas. Belum panas. Ya, teman-teman, terang. Sudah panas sekali tuh. Panas. Jadi kalau saya nyuci piring kan taruh sini nih, belum punya rak piring, pengerim piring gitulah. Jadi ini dibuka aja jendela ini. Angin banget tuh. Angin sepoi-sepoi. Kenceng banget anginnya. Nah, ini pakai tepung ayam. Terus ikannya mau tak kasih tepung deh gitu ya. Ya, gitu dong. Kamu nanya tuh Gali. Gali udah sekolah hari ini setelah 5 hari nggak sekolah, dia maksa mau sekolah. Ini ikan selar yang minggu lalu ya. Ini sambalnya udah deh. Ini sisa ikan, apa sih, minyak ikan tadi ya. Sekarang mau bikin sopnya Gali. Sopnya cemplang-cemplung aja teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk teman-teman yang suka dapur Oman ya. Alhamdulillah, semoga teman-teman juga bisa renov suatu saat yang belum renov ya. Merica ya. Uyuh. Meskipun di sini udah renov, apa sih namanya ya? Bisa dibilang ini termasuk dapur impian ya, teman-teman. Sebagian yang ingin gitu loh ya. Kalau yang sudah punya dapur begini ya udah nggak usah komen. Jadi ya nggak bakal Mbak Kris berubah lah ini itu ya, nggak, insya Allah nggak pernah berubah. Dari dulu Mbak Kris begini-begini aja orangnya. Karena dapur sudah direnov bukan berarti kita menjadi artis atau menjadi orang kaya raya, yang enggak ya teman-teman. Tidak ya, aku juga nggak mau sampai jadi orang yang tidak bersyukur, nggak mau kayak gitu ya, takut. Semoga aku selalu menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan apa adanya ya. Amin. Insya Allah Mbak Kris nggak akan berubah. Dari dulu yang berubah cuma dapurnya doang, orangnya tetap. Isi dompetnya juga tetap, belum ada kemajuan. Tapi ya alhamdulillah. Suami udah kerja tuh ya, alhamdulillah tuh. Teman-teman, saya tuh pengen banget bikin tekwan.
cuman belum pernah gitu. Ya tekwan ala kadarnya lah, yang tidak menyulitkan dana gitu ya. Yang apa ya, ekonomis tekwannya pokoknya gitu. Nanti deh mau dicoba ya, kalau ada uang lebih pengen beli daging, daging ikan ya. Bentar lagi mateng ini. Udah lapar banget ini. Ini sopnya Gali. Ya yang lain juga bisa makan. Enak nih, seger. Sayangnya lupa beli bawang goreng ya. Mau bikin bawang lagi mahal, 48.000 sekilo di sini, deket sini tadi. Kalau di Jodoh mungkin ya 40 ribuan kali. Atau 45.000 gitu. Lagi naik ya bawang Jawa, embelnya gini aja tuh. Ini enggak pakai cabai mentah hari ini, cuma alhamdulillah ini untuk suami dan adik dan oma. Ini sambelnya. Ini Mas Gali makan sama ada ayam goreng tadi satu, rendang juga ada tuh di situ ya. Dan ini sayurannya. Oke, teman-teman. Oh iya, ini paketku baru datang nih. Christina. Nih, aku suka banget, mau bikin sendiri repot, banyak modal. Repot banyak modal, jadi ya udah. Beli nih, ada yang lumayan murah, ini udah puas banget. Puas banget nanti makannya ya. Ini aku beli di Serlindo, deket banget sama rumah, 10 menitan lah kayaknya ya. Bon patis croissant lah pokoknya, pernah beli waktu itu adik beliin, terus enak. Nanti kita tinggal oles telur atasnya, taburin gula kalau mau. Aku sukanya polosan aja ya, nggak oles telur nggak usah ya, langsung aja di oven. Nanti bakalan ngembang, celup deh sama teh, sama kopi, sama Milo gitu, enak banget. Ini harganya 24.000, sedangkan kalau beli di luar wah lumayan. Cuman kalau di luar kan ya lebih wangi, terus lebih gede, terus ada yang isi krim, ada coklat gitu-gitu deh ya. Tapi nggak apa-apa, ini original udah, alhamdulillah. Oke, aku sekali makan ini. Ini nanti bakalan ngembang segini, bakalan ngembang deh ini, bakalan gede. Buat stok di freezer, alhamdulillah.